apabila kita melaksanakan program ini, kita telah pun memikirkan banyak perkara, ya. Dan alhamdulillah, Allah gerakkan hati saya untuk melihat masalah yang berlaku sekarang ini dalam perspektif sebagai seorang guru, perspektif sebagai seorang, mungkin sebagai seorang bapa, mungkin juga sebagai seorang yang kita lihat kan pentingnya seseorang perlu ada orang yang dapat membantu guidekan apakah the next journey, ya, apakah the next journey yang perlu dilakukan sebagai seorang anak murid. Nah, itu yang penting, ya, yang penting. Baik, itu saya share dengan tuan-tuan. Okey. Ini merupakan apa yang kita telah pun rancangkan dalam sesi pra. Dan hari ini merupakan pelancaran kita lah. Pra itu saya dah sentuh sedikit tentang apakah yang kita akan usahakan, ya. Saya suka berkongsi dengan tuan-tuan, okay, program yang kita namakan sebagai Educational Associate Program, ya, program keusahawanan ini. Dan program keusahawanan ini terbuka kepada siapa saja yang ingin bersama-sama dalam perjuangan kita untuk membantu anak-anak kita, anak murid kita, ya, melihat bagaimana indahnya perjalanan seseorang anak kita 5 tahun, 10 tahun akan datang, melihat kepada apakah hasil yang boleh mereka capai apabila tamat pengajian ataupun tamat sekolah nanti. Right? So, kita namakan sebagai EAP, Educational Associate Program, ataupun bahasa Melayunya, Program Bersekutu Pendidikan. Maksudnya, saya ingin mengajak tuan-tuan perempuan, ada kalangan tuan-tuan perempuan mungkin sebagai seorang guru, mungkin sebagai seorang ibu, mungkin sebagai seorang pelajar IPTA. It's okay, no problem. Tak ada masalah untuk sama-sama kita. Sebab apa? Sebab seperti yang saya beritahu tadilah, berapa ramai dalam kalangan anak murid kita, anak-anak kita yang tak tahu. Yang tak tahu pun projection kehidupan dia macam mana. Kenapa saya penting sangat saya tanya soalan ini tentang perempuan? Kenapa penting sangat? Pentingnya ialah, yang pertama, kita sebagai seorang guru, utamanya, kita nak anak murid kita dapat A, okay, dalam subjek yang kita. Why? Nak supaya reputasi kita terjaga, supaya dapat menaikkan GP sekolah, tak kisahlah sekolah ke daerah ke, kan? Okay, right. Adakah itu penting? Yes, penting. Saya faham. Itu penting. Right? Tapi apa yang lebih penting? Right? Kenapa anak murid kita ni perlu dapat A? Apa penting untuk dia? Bukannya penting untuk kita. Apa penting untuk dia dapat A? Itu soalan dia. Dan apabila penting dia untuk dapat A, why? Okay? Kalau kita boleh jawab bagi pihak dia, okeylah. Tetapi kalaulah kita lihat, okay, adakah dia dapat jawab bagi pihak diri dia? Itu persoalannya. Okay, so program keusahawanan yang kita adakan ini kita namakan sebagai program bersekutu pendidikan ataupun EAP, Educational Associate Program, ya. Yeah. Right. Baik, untuk pengetahuan anda, apakah program-program yang ada dalam yang kita boleh offerkan, ya, kita boleh offerkan kepada pelajar kita, kepada ibu kita, kepada ibu bapa kita lah, ya. Okay, program yang pertama saya namakan sebagai program Portrait. Program Portrait ini merupakan program 10 hari, ya, program 10 hari di mana program ini merupakan program yang kita bimbing, ya, selama 10 hari bagaimana melihat diri dia 10 tahun akan datang. Okay. Dan bukan itu saja, kita akan bukan yang seperti yang saya selalu sharekan tentang yang result tu, ya, kita
Jadi okey, kau jadi apa? Kau jadi sebagai contoh kita ambil kita ambil kau nak jadi polis. Okey. Ini cara-cara. Tak, dalam program portrait ni dia lebih jitu, lebih mantap. Selama 10 hari kita akan design daripada awal. Okey, supaya dia ada sekurang-kurangnya hampir kesetenti dia nak jadi apa. Ya. Contoh kita lihat diri dia. Okey, kita tanya dia apakah kecenderungan dia, kita tanya tentang background dia sebagainya. So last kali, oh okey, nampaknya macam contoh paling mudah lah, saya bersama-sama dengan siapa? Dengan Hafizuddin pada hari itu, saya tanya dia, dia kata dia jadi pendakwah. Okey, jadi pendakwah ialah satu aspek yang agak umum, sebab pendakwah ni apa kerja pendakwah? Okey, sebab itu saya tanya apakah kerja pendakwah? Sebab pendakwah kalau kita uraikan kerja je, Masya Allah 1001 kerja dia buat. Tapi kita takkan mungkin kita dapat buat seperti itu. Apa yang kita boleh buat ialah kita kena niche-kan, kita kena spesifikkan. Okay? Kita kena spesifikkan kerja dakwah yang macam mana yang kita nak beri tumpuan. Takkan mungkin. Contoh macam inilah. Okay, contoh macam apabila saya tanya salah seorang peserta program pementoran Kaspi X, nanti kita salah satu juga ya. Saya tanya dia, okay, apakah haiwan yang paling dia suka? Kucing. So, beri tumpuan pada kucing. Kau takkan mungkin nak spesifik semua binatang dalam muka bumi ni. Takkan kau nak kaji setiap binatang? Takkan mungkin, kan? Sebab itulah pakar tadi penting. Pengurusan tu penting supaya kita lebih fokus dengan apa yang kita buat. Contoh, kenapa kita ada pakar jantung? Sebab dia memang spesifik jantung. Dan bayaran dia memang mahal sebab dia memang pakar jantung. Okey? Boleh tak kita tanya, apa satu soalan kepada doktor tu, dia kata, "Oh, saya pakar macam-macam. Saya pakar jantung, pakar telinga, pakar tekak, pakar kaki, pakar mulut, pakar tangan, pakar lengan sebagainya." Ya, okey. Kau sakit apa? Agak-agak kita macam was-was tak nak tanya. Aku sakit jantung. Tapi kau dah ada pakar-pakar lain juga. Oh, ada satu pakar jantung kan? Nanti. Saya kena semak dulu. Bagi saya masa sikit. Itu maksudnya. Ya, itu program kita yang pertama yang kita buat dalam program. Ini bukan program pementoran, inilah program bimbingan, ya. Portrait ni program bimbingan sebab tu 10 hari je, ya, 10 hari je. Kemudian program yang kedua yang kita ada ialah program Kaspi One. Kaspi One ni dia satu program, dia program pementoran, separa pementoran lah. Maksudnya dia akan bersama-sama dengan kita untuk tempoh tertentu, ya, untuk tempoh tertentu, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Okay, cuma dia kelebihan dia ialah dia boleh mengikuti program portrait tadi berulang-ulang kali. Maksudnya kalau tadi dia masuk program portrait, dia hanya dapat akses 10 hari itu sajalah. 10 hari itu, dan program portrait kita akan buat continuous, akan buat setiap bulan mungkin 2 kali dan sebagainya. Tapi kalau mereka yang mengikuti Kaspi One, ya, selama tempoh, contoh katalah dia ambil tempoh untuk sebulan. Jadi maksudnya dia berpeluang untuk mengikuti program portrait tadi 2 kali. Macam tu. Kalau dia ambil 3 bulan, dia boleh mengikuti program 6 kali. Macam tu lah. Ya, macam tu. Jadi dia boleh ikuti program tu lebih kerap dengan harga yang mungkin lebih rendah. Okay? Itu program Kaspi One. Ya, program Kaspi One. Kita juga ada program yang ketiga ialah program pementoran Kaspi X. Inilah yang paling ramai sekali lah kita punya peserta. Okay, kita ada yang hari itu kita share Dr. Shira, kita ada Aina J, dia buka The Cherries punya cafe, ya, cafe. Kita ada contoh macam hari itu yang kita share, siapa lagi yang kita share, Iskandar sebagainya lah. Itu semua dalam program pementoran Kaspi X kita. Okey,
program selama setahun. Right? Of course lah, program selama setahun ini dia akan mengikuti program apa tadi? Program yang 10 hari tadi. Berapa kali selama setahun tu, kalau kita buat 20 kali, dia akan ikutilah 20 kali. Walaupun benda tu mungkin nampak macam sama, percayalah. Okay? Sebenarnya setiap kali sesi pembelajaran berlaku, akan ada tambah ilmu yang dia boleh peroleh. Alright? So seterusnya, selain daripada itu, mereka juga ada program bersama-sama kita setiap pagi, setiap hujung minggu. Dan yang mahalnya program pementoran KSBX ni ialah dia ada one to one. Maksudnya saya bercakap dengan dia secara direct. Macam-macam saya beri dalam bentuk resort itu bersama dengan Hafizuddin itu. Itu one to one. Tetapi itu satu aspek. One to one kita banyak aspek. Itu ya program pementoran KSBX ya. So itulah tiga program yang kita ada, yang kita laksanakan. Jadi tuan-tuan puan-puan, kembali balik kepada apa yang saya suarakan tentang kenapa kita melancarkan program EAP Bootcamp ini adalah untuk bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan yang sudi bersama-sama kita sebagai educational, okay, associate program ini selama, untuk pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya selama 11 hari. Okay? 10 hari sebenarnya, tapi tambah satu yang pra pelancaran jadi 11 hari. 11 hari secara percuma, secara berkebajikan. Okay? Lihat bagaimana proses dia. Bagaimana kita laksanakan program ini. Bagaimana kita dapat menarik bersama-sama kita. Okay? Bersama-sama kita sebagai associate partners. Yeah? Associate partners untuk bersama-sama lebih kurang macam berjihad lah, ya, berjihad, sebab takkan mungkin saya dapat melaksanakan perkara ataupun membimbing anak-anak kita, anak murid kita seorang diri. Saya mesti ada partners, ya. Dari segi cakap, dari segi pengisi apa semua tu, itu mungkin saya. Tetapi untuk nak mengajak lebih ramai sebagainya, jadi saya perlukan partners ini untuk sama-sama membantu. Bayangkan tuan-tuan dan puan, setiap tahun lebih daripada 400,000 orang. Okey, kita pernah capai 440,000, 430,000 begitu. Tapi saya boleh katakan dalam angka dia 400,000 orang pelajar yang bakal menduduki SPM setiap tahun. Bayangkan. Okey, kita tak ada satu figure tetapi 1%, tapi cuba bayangkan, katalah 50% daripada mereka, ini kata sajalah, 50% daripada 50% daripada mereka, maksudnya 200,000 orang tak tahu dia nak jadi apa. Ataupun 75% daripada mereka ini dia ada cita-cita tapi tak jelas nak macam mana nak capai cita-cita tersebut. Agak-agak apakah yang akan berlaku dalam hidup mereka apabila mereka dah habis sekolah, dah masuk universiti, habis universiti, nak kerja tak tahu nak kerja apa, kan? Agak-agak apa yang berlaku pada mereka, jangan tengok orang lain, tengok orang di depan anda, tuan-tuan. Pada awal dululah, bukan sekarang, pada awal dulu. Ya, cuba itu, cuba ini, entah apa-apa. Padahal kau ambil diploma sains kot. Tiba-tiba kau buat bisnes apa ke hai. Lebih kurang macam itulah kan. Tuan-tuan. Kita sebenarnya memperjudikan lah. Perkataan dia memperjudikan anak-anak kita. Apabila kita tidak letakkan sasaran, okay, nak jadi apa? Judilah. Betul tak? Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Judi itu, tuan-tuan. Ibarat guru saya kata, berdosa. Sayalah, ya.
saya ada ilmu macam mana saya boleh projectionkan. Itu saya punya, saya punya passionate lah tuan-tuan. Saya punya passion, saya suka melihat 10 tahun lagi dia akan jadi apa. Ya, 10 tahun lagi jadi apa sebagainya. Alhamdulillah, kalaulah perkara tersebut dengan izin Allah berlaku, saya akan menjadi orang yang paling bahagia di dalam muka bumi ini. Sebab apa? Sebab sedikitlah usaha yang saya berikan tu membuat hasil, dia dah jadi contoh. Ain Najib dah ada di Cherries di Switzerland. Okay. Contoh apabila salah seorang lagi, siapa saya punya anak murid, Dr. Shira, ya, seorang veterina yang tersohor, dapat memberi khidmat nasihat di channel-channel utama di TV. Okay. Dengar saja pasal veterina, oh, kita kena tanya pendapat Dr. Shira. Ya. Itu branding. Okay. So itu, of course lah saya akan rasa bangga melihat pencapaian tersebut. Sebab apa? Sebab Alhamdulillah, Allah berikan sedikit kekuatan ataupun kelebihan kepada saya untuk nak tunjukkan ataupun untuk nak projectionkan seseorang apa yang dia boleh capai 10 tahun datang. Sebab, tuan-tuan puan, apabila kita berjaya ataupun sekurang-kurangnya tunjukkan kepada dia 10 tahun datang dia jadi apa, kan? Dan dia excited untuk nak capai apa yang dia yang dia telah potretkan. Ha, sebab tu program nama kita potret, ya. Okey. So dia excited. Ha, dia nampak, oh lepas ni aku jadi, dia jadi excited, dia jadi bersemangat. Sebelum ini mungkin dalam keadaan boleh ke aku capai ni? Boleh ke aku capai ni? Sebab tak ada siapa nak guide. Kan? Ha, sebab itu saya suka kalau mereka bersama-sama kita dalam program pementoran. Pementoran maksudnya Kaspi One dengan Kaspi X tu. Okey. Okey jugalah kalau dia masuk kontrak tu, tapi 10 hari jelah. Ya, 10 hari lepas tu it's up to you. Ha, macam itulah lebih kurang. Baik, tapi at least adalah sesuatu, kan. Alright. So, apabila kita kita katakan kepada dia, so dia excited. Dia nampak diri dia 10 tahun akan datang dia boleh jadi apa-apa sebagainya. Alright. So, Alhamdulillah, apa yang berlaku seterusnya ialah sekarang ni, apa dia buat sekarang ni? Dia tengah belajar. Katalah dia form 5. Dia dah nampak dengan jelas. Ini belum lagi kita cerita kita potret, betul-betul potret. Dalam program potret, untuk mengetahui tuan-tuan perempuan, okay, kita akan minta dia design, kita shopping. Shopping potret. Maksudnya kita akan design satu potret, ada gambar dia, dan 10 tahun akan datang, apa yang dia capai? Sekeliling gambar dia tu. Ha. Nanti saya share saya punya lah. Ya. Saya share saya punya. Interesting. Saya tengah design sekarang ni, 10 tahun akan datang untuk 59 years old. My age. Ya, 10 tahun apa yang saya tengah design. Okay. Alright. Nanti saya share dengan tuan-tuan. Alright. Itu ialah sebahagian daripada program kontrak kita. Bayangkan. Okay. So, oleh sebab dia akan menduduki SPM, agak-agaklah tuan-tuan puan, saya tanya secara logik. Saya boleh tuan-tuan puan boleh apa jawab di ruang chat, okey. Apa yang tuan-tuan puan fikirkan, ya, tuan-tuan puan fikirkan. Agak-agak dia dah tahu 10 tahun akan datang dia jadi apa ataupun dia nampak diri dia projection kan dia apa. Sekarang ni dia nak menduduki SPM. Okey. Agak-agak dia akan belajar macam mana agak-agak. Sebab dia dah nampak 10 tahun akan datang dia nak capai apa. Apakah perkataan, kalau tuan-tuan boleh type di ruang chat, apakah perkataan tersebut? Ya, apakah perkataan tersebut yang tuan-tuan boleh type di ruang chat? Cara dia belajar sekarang apabila dia dah nampak 10 tahun akan datang dia jadi apa? Apakah perkataan dia? Silakan. Yes, terima kasih Hafizuddin. Dia akan belajar sungguh-sungguh. Ha, dia dah nampak diri. Okey, ada lagi nak share? Okey, mungkin ada yang mendengar melalui Telegram, ya. Saya tengok ada puan pengetua bersama-sama kita. Terima kasih puan Nurhidah, ya, bersama-sama kita pada petang ini. Lihat, okey. So, sekali lagi saya beritahu, apabila kita dapat potretkan diri dia 10 tahun akan datang dia nampak, okey, aku nak jadi seorang doktor veterina. Right? Dah ada cawangan, beberapa cawangan sebagainya. Right?
So dia dah potret diri dia, bagaimana dia suasana 10 tahun akan datang. Usia dia dah ketika itu 26-27 tahun. Sekarang aku, dia buka mata dia balik, oh sekarang ni aku akan ambil SPM. Okay, aku akan skor dalam biologi, aku akan skor dalam fizik, aku akan skor dalam ni. Sebab apa? Sebab dia dah nampak 10 tahun akan datang dia jadi apa. Itu yang sebenarnya. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni ialah kita nak dia jadi A, nak jadi A pula, nak dia dapat A. Soalan dia, kenapa kau nak dia dapat A? Contoh kalau saya tanya perempuan, selalu soalan ni saya tanya, jom lah. Of course you akan tanya, jom, pergi mana? Kita nak dia dapat A, kenapa dia perlu dapat A? Itu soalan dia. Kalau kita tak dapat membuatkan dia menjawab soalan tersebut, bagi saya lah, minta maaf cakap, no point kita set dia dapat A. What for? Dia dapat A. Okay. Okay, cikgu, saya dah dapat A ni. So, apa next? Dia pula tanya kita. Kita nak jawab apa? Kan? Alright? So, kembali-balik. Kita nak cerita journey kita lah pula. Ya? Untuk 10 hari ini ataupun 11 hari ini, apa yang tuan-tuan akan peroleh ya, hari ini merupakan hari pelancaran. Yang pertama sekali ialah hari pertama bermula esok, ya, hari Rabu, kita akan cerita. Tuan-tuan perempuan, saya minta maaf banyak-banyak terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab kali ini untuk EAP Bootcamp 103 ini, ya, dia punya ayat dia sedikit sentak. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada nak apa yang boleh saya kata, kita tak nak rasa nak belai-belai sangat. Kita terus je nak buat apa yang perlu kita buat, ya. Yeah? Okey. So hari pertama tajuk dia aku nak berjaya tapi tu ramai. Aku nak berjaya tapi so saya balas kat bawah tu, minta maaf dik, kau takkan berjaya. Kau nak berjaya, kau bagi alasan. Apakah, hey? Macam tu kan? Lebih kurang macam tu lah. Okay? Alright. So, seterusnya, kalau kita perhatikan lagi, itu hari pertama. Hari kedua, pada 15 hari bulan, ya, hari Khamis, 2:30 petang juga, okay, kita akan tengok, orang tidak membeli sekarang. Orang selalu kita dengar kan? Sekarang ni orang tak belilah. Pandemik, orang tak beli. Okay? Orang tak beli. Sebagainya. Right? Ini aspek yang selalu orang risau tentang kalau seorang tu jenis bisnes kan. Okay? Sekarang orang tak beli. Habis kalau orang tak beli, kau tak payah buka bisnes. Habis kau nak makan apa? Habis kau macam tu lah. So saya jawab kat dia, dek, orang ada je beli. Ha. Okay? Kalau kita tengok contoh macam Hasnuri. Apa lagi? Hasnuri, Noraisha, apa semua. Yeah? Tudung. Berapa ramai, berapa banyak kat rumah, berapa banyak tudung kan? Okay, orang tetap beli juga tudung. Ha. Okay. Dia sebenarnya orang bukannya tak beli sekarang ni. Orang tak beli daripada kau. Itu je. Ha. So itu aspek yang kita nak lihat pada hari yang kedua. Hari yang ketiga ialah sekarang ni kalau kita perhatikan ramai orang, bukan ramai, boleh kata hampir semua orang ya, dah ada handphone, bukan satu, dua, ada sampai tiga dan sebagainya. Why? Sebab itu kalau tengok dari statistik orang mereka yang ada handphone, Kelakar pun ada. Ya, penduduk Malaysia ada 32 juta, handphone ada lebih pada 32 juta. Ha. Macam bayi baru lahir pun ada handphone. Bukan bayi baru lahir. Ada orang ada handphone lebih daripada satu. Itu yang jadi angka macam tu. Kan? Ha. Kenapa tak percaya? Cuba check lah statistik. Alright, okay. Jadi apabila kita perkatakan tentang orang yang ada handphone ni, of course orang sekarang ni tambah-tambah dengan pandemik sekarang ni, orang guna media sosial. Okay, orang media sosial. Tapi soalan yang saya suka tanya ialah, orang guna media sosial dapat banyak duit. Kau? Nah. Orang guna media sosial dapat banyak duit. Kau? Ini sebenarnya pesanan untuk penaja, untuk pelajar. Ok,
okay, yang suka sangat dengan handphone-nya, dengan gadget-nya, tak ingat apa-apa. Kau dapat duit ke? Macam itulah lebih kurang bahasanya. Right? Kata terror media sosial. Sepatutnya, media sosial digunakan untuk mendapatkan mungkin pendapatan, sumber pendapatan sebagainya. Sebab semua orang pegang handphone sekarang ni, tuan-tuan dan puan. Kalau pergi kerja dulu sebelum ni, orang sanggup balik lah kalau handphone tak bawa. Duit tak bawa, tak apa lagi. Handphone jangan. Betul tak? Okay, so itu kita bicarakan pada hari Jumaat ini, ya, pada 16 Julai. Nanti, jangan risau tuan-tuan puan. Nanti kita akan share kita punya tentang tarikh-tarikh ini. Alright, kemudian kita akan pada hari keempat, ya, pada hari keempat, hari Sabtu ini, 17 Julai, kita akan bicara tentang selalu kita dalam WhatsApp, dalam Telegram, kita terima mesej seperti bunyi ni juga macam, belilah bang. Tapi beli abang ni lebih, dia bukanlah mesej kan. Dia lebih kurang macam kalau kita berdepan, belilah bang, tolonglah. Ataupun dalam mesej ni, buy one free one, buy now, please, buy now. Okay, sebagainya. Dan ia sedikit annoying, bukan sedikit annoying, banyak annoyingnya. Banyak mengganggu keharmonian kita. Right? Okay? Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, the art of selling, terutamanya anda, apabila anda bersama-sama dengan kita dalam program EAP ini, right? The art of selling is don't sell. Sekali lagi, saya ulang. The art of selling is don't sell. Hah? Habis macam mana dapat duit? Itulah kita nak bincang pada hari keempat ni, hari Sabtu ni. Aku bagi tahu sekarang, tak adalah modal kan. Okay. Hari kelima ialah pada hari Isnin. Hari Ahad kita ada program sebenarnya Ahad tu, tetapi kita sambung pada hari Isnin. Okey, pada hari Isnin kalau kita perhatikan ialah tajuk dia, kalau kita perhatikan saya ada buat sedikit adjustment nanti, ya. Okey, sebab ini bila sebut saja pasal beli ni terlalu panjang kisahnya. Right? So kita bersambung pada Isnin. Tapi walau jangan pun saya akan updatekan balik, ya, updatekan balik apa yang kita bicarakan nanti. Alright. Seterusnya pada hari Selasa 6 hari bulan. Okey, saya faham 6 hari bulan ni adalah hari orang berpuasa banyaknya. Okey, in fact alhamdulillah saya juga puasa sepanjang Zulhijjah ni. Okey, hari ini hari yang kedua saya puasa. Jomlah puasa tuan-tuan puan sepanjang Zulhijjah ni, kan. Okey. Saya tak boleh nak cukur, tak boleh nak sebab nak korban, ya, insyaAllah. Mungkin minggu depan agak serabai sikit. Maafkan saya lah. Okey, hari ke-6 kita akan cerita tentang bina kolam. Bina kolam, apa yang dimaksudkan dengan bina kolam ialah satu istilah yang kita gunakan bagaimana kita berjaya untuk dapatkan follower. Follower, okay, insyaAllah kita akan ada follower dan kita bukan jenis yang touch and go. Okay, orang tu beli lepas tu lupakan. Tak. Kita akan bina satu community yang kita namakan sebagai kolam. Tu ya pada hari yang ke-6, 20 bulan, satu hari sebelum raya. Raya pada hari Rabu, kita raya lah. Ya, kita raya. Dan kita akan sambung pada hari ke-7, pada hari Khamis, 22 Julai. Ini cukup penting topik dia, topik tentang Big Y. Big Y, tuan-tuan. Okay. Cerita pasal Big Y ni, kalau cerita lah, ya, sebagai contoh, saya pernah cerita dengan tuan-tuan, bagi siapa yang pernah mengikuti saya, okay, sebulan yang lepas, sepanjang bulan yang lepas, ya, okay, saya ceritakan tentang pada satu petang yang indah, kan, saya terima panggilan daripada ibu saya, seperti biasa, okay, saya kata, hello, assalamualaikum, mi, macam tu, itu diam, ya. Apakah kataan dia yang keluar pada mulut ibu saya, arwah ibu saya sekarang? Ialah, dia kata apa? Dia kata, Azra, dah lama tak balik, kan? Itu yang membuatkan saya, Big Y saya cukup-cukup besar. Nanti kita cerita lebih lanjutlah tentang Big Y ni pada hari yang ke-7. Ya? Yeah? Alright. Okay, kalau cerita ni, boleh menangis ni. Alright. Okay. So pada hari ke-8, hari Jumaat, minggu depan, 23 hari bulan. Ya, sebab program kita daripada 11 hari bulan sampai 24 hari bulan. Ya. Okay, so what next? Ya, apa yang kita buat seterusnya? Kita dah bagi strategi, kita dah bagi
dia punya buah, dia punya senjata apa semua. So what next? Itu yang kita bicarakan dalam hari yang ke-8, ya, hari ke-8. Dan last kali ialah pada hari yang ke-9 kita akan adakan apa yang kita namakan sebagai hari Q&A. Tuan-tuan, pastinya ada pelbagai persoalan yang ingin ditanyakan. So pada hari ke-9 kita kebongkar satu demi satu. Kalau tuan-tuan ada soalan, pada hari Sabtu 24 Julai 2021 kita akan bicarakan melalui sesi Q&A, ya. So jom clear apa yang tak clear. Nah, itulah kita punya tema, ya, untuk Q&A kita pada hari ke-9. So itulah tuan-tuan kita punya perjalanan program kita yang kita namakan sebagai program EAP Bootcamp 103 daripada 11 hari bulan, ya, hari ini dah 13, 11 hari bulan itu adalah pra-pelancaran sehinggalah pada 24 Julai 2021. Dan misi kita untuk mengetahui tuan-tuan adalah tuan-tuan, saya suka untuk tuan-tuan mengajak lebih ramai lagi rakan-rakan kita, mungkin saudara mara, mereka yang terutamanya mereka yang terkesan dengan pandemik yang berlaku sekarang ini. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita dapat membantu, okay, untuk membantu mereka, ya, untuk keluar daripada situasi yang mungkin kadang-kadang sukar ini, sebagaimana yang kita dapat laporan pada berita harian pada selesai saja MCO yang pertama dahulu, ya, begitu MCO yang pertama, ya, lebih daripada 800 ribu hilang pekerjaan. Ya, jadi saya kira ramai yang terkesan, dan sekarang ini juga ramai juga yang dalam keadaan terdesak sebagainya. Kita juga diberitakan kisah-kisah yang saya kira amat mengayat hati apabila ada kes, okay, bunuh diri dan sebagainya. Ini semua tuan-tuan membuatkan saya lebih agresif untuk membantu, ya. Okay, agresif untuk membantu. Sebab apa? Semuanya akan bermula daripada pendidikan. Okay. Bagaimana kita dapat mencorakkan anak-anak kita 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. InsyaAllah, ada 3 perkara insyaAllah boleh selesai. Yang pertama sekali, kita akan melihat apabila kita berjaya projectionkan diri dia 10 tahun akan datang nak jadi apa dengan jelas, step by step, ya, step by step. Yang pertama sekali, apa yang boleh kita berikan ialah lebih kurang macam seperti juga dia akan belajar bersungguh-sungguh sebagaimana Hafiz Zuddin bagi tahu tadi. Belajar bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab dia dah ada reason kenapa dia perlu belajar bersungguh-sungguh. Berbanding mungkin sekarang, minta maaf cakap, dia nak dapat A, so dapat A ni untuk apa? Macam tu. Ha. Saya cita-cita pun tak ada. Ha, lebih kurang macam tu. Yang kedua, dalam era PDPR ini, saya percaya mungkin yang tingkatan 5 masuk kelas, kita tak tahu lagi. Kita juga risau keadaan pandemik berlaku sekarang ini masih lagi. Terutama di Negeri Sembilan, kita masih tempat semalam, tempat yang kedua. Tempat kedua, tempat ketiga macam tu. Eh? Okay. Of course, ibu bapa akan risau untuk membenarkan anak saya di India pergi sekolah. Buat pada hak dan kes ni kita tengok bagaimana. Jadi kalaulah PDPR akan berterusan, mungkin untuk tingkatan yang lain selain daripada 3 dan 5, kita akan dapati bahawa mereka akan lebih kerap masuk PDPR, lebih fokus. Sebab apa? Sebab mereka dah tahu dah dia nak jadi apa 5 tahun 10 tahun akan datang, kan? So kalau dia tak masuk, maksudnya dia memperjudikan. Maksud dia apa kat sini? Maksud dia ialah dia dah nampak diri dia dia nak jadi apa? Apabila nampak jadi apa? Of course, dia akan belajar. InsyaAllah, dia akan belajar semua PDPR. Dia tak ponting. Kecuali kalau sakit sebagainya. Nampak tak? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi, belajar semua. Yang kedua, insyaAllah hadir dalam PDPR ataupun bersemuka nanti, dia akan hadir ke sekolah. Dan yang ketiga, okay, apa yang dia akan ni, dia akan lebih bermotivasi. Dia akan lebih memberi manfaat pada lebih ramai orang lagi. Sebab apa? Dia nampak diri dia 10 tahun datang menjadi apa. Dan dengan kebitaraan yang ingin dia capai tersebut akan membantu diri dia dari segi motivasi, dari segi psikologi. Banyaklah benda yang akan mempositifkan diri dia. Alright? So, itulah yang kita hasratkan, okay, melalui program ini. Dan
program bootcamp EAP bootcamp ini semata-mata bertujuan untuk saya ingin mengajak tuan-tuan bersama-sama kita sebagai satu home community, sebagai satu keluarga, insyaAllah ya, bersama-sama untuk membantu agar dapat kita sampaikan hasrat kita dengan lebih cepat lagi apabila kita berkomuniti. Eh? Okay? Dan secara tak langsung memanglah, jangan fikir dulu dari segi komisen tuan-tuan dapat apa semua. Elect dulu. Okay? Itu kita cerita kemudian. Kita ada 10 hari pun. Alright? So nak tahu berapa komisen pula. Elect dulu. Dah niat tu dah tak betul. Tak boleh. Kita niat kita mesti bantu orang. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya? Duit tu akan datang. Apabila kita bantu orang. So saya kira itu saja pada petang ini. So hari ini dengan rasminya kita melancarkan program yang kita namakan sebagai EAP. EAP ialah Educational Associate Program. Okay, Bootcamp 103 mulai 11 hari bulan hari itu, 11 hari Julai dan berakhir 24 hari bulan Julai ini dengan rasminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok hari yang pertama. Pukul 2:30. Ya, tajuk apa? Dengar tu. Right. Bye. Bye.